Saka Royal Pass terbaru sambil kita mereview ya. Dan sekaligus kita mau membuka peti premium karena di kupon itu. Tapi bukan yang ini ya, yang ini nih. Yang sudah ada pasti dapat. Saya mau ininya sih, yang AKM ya. Keren banget AKM-nya, cok. Kalau bisa dapat ini, wah gila sih. Kalau ini nggak bagus guys, biasa aja ini. Mininya biasa aja, nggak berharap banget. Mau ini juga sih. Kalau tas bagus, cuman nggak butuh tas, tas sudah banyak. Gantungan nggak. Ini sih targetnya, semoga dapat ya. Kan dua ini aja deh. Ini full set sama KM. Minimal AKM jadi senjata, soalnya AKM yang ini nih aduh jelek banget guys. Enggak ada AKM yang jelek, yang bagus di tempat gua guys. Nah, kan ini pun cuman kayak ngecat putih gitu doang. Ini mana ya? Terlalu pasaran karena punya Royal Pass. Ya semoga aja lah AKM ya. 2000 kita buka Royal Pass dulu aja ya. Biar pas lebih premiumnya kita dapat ininya guys. Ya apa namanya? 10 poin. 5 poin RP setiap buka peti premium. Nah kita juga punya ini nih. Semoga kita beruntung juga ya. Kita upgrade Royal Pass dulu ya. Upgrade karena udah punya kartunya, kita pakai kartu RP ya. Oke. Nah tuh guys. Wow, ada musiknya guys. Wah, dapat baju ya. Ah, dapat musim naga, kayaknya gue belum punya nih yang musim naga. Gue bingung guys, kalau setiap lanjut RP selanjutnya tuh nggak pernah ada yang ini loh. RP ininya hangus kalau masuk season baru, aneh kan? Diadain tapi pas season selanjutnya hilang, aneh nggak? Ini gratis nih, kita masuk minggu kedua. Kita review misinya dulu ya. Ini menangkan pertandingan 2 kali. Oh ini chicken. Minum energi drink ini lu turun di lipik aja. Turun di lipik pasti pasti seru nih. Terus ini 100 menit ini yang penting lu, kalau yang ini lu rajin main aja udah kelar tuh. Ini agak susah nih, 14 musuh di Sunhawk, tapi jarang main Sunhawk. 7 pertempuran dengan ini gampang nih. Lu kalau mau lu pakai dua, kalau nggak ada teman lu pakai dua handphone, main sama satu ajak bertempur di duo, terus turun bootcamp langsung mati, udah kelar nih dalam 7 kali. Ini ambil flare gun nih. Ya lu harus main di Miramar sih atau Irangel kalau yang ini. Ini kirim 5 posting, misal lu dapat apa? Posting. Dapat apa? Posting. Menang di TDM posting. Chicken di klasik posting, itu gampang. DBS nih ya kalau dapat bot lah. Ini AWM nih mau di apapun lu kalau mau ngerjain ini mainnya di TDM. Lu masuk ke tengah-tengah ruang TDM, tahu kan ada ini apa namanya? Ada apa sih ya di situ ya, aku bilang yang di tengah-tengahnya itu loh. Ini banyak yang impact ya guys. Terus ini 9000 di mech, di TDM di area gampang lah ya, yang penting main terus. 100 car L di arena itu gampang juga tuh. Terus minggu kedua kotak pertolongan pertama ini yang kotak pertolongan pertama itu yang warna ini ya, intinya medkit lah ya.
Terus gili, setelan gili nih di airdrop guys, lo rajin-rajin ketemu airdrop terdapat udah 5 kali nih. Habis itu ini 100 menit tiap minggu, ini minggu kedua baru bisa jaya, berarti minggu pertama udah dulu. 14 musuh AR di EE Pochinki. Ah, ini turun Pochinki barbarin aja solo di situ. Kalau nggak terlalu jago kayak gua ya lu ngenduk aja. Terus singkirkan 14 musuh M249 di klasik. Nah, berarti lu harus main M249 pakai close combat jarak dekat. Terus singkirkan pemain dengan kendaraan 4 kali, ini lindas bot. Cara gampangnya gue bisa ya pakai mainin ini di Miramars duo, terus satu satu player itu gue taruh di tengah-tengah tuh, nanti bot datangin dia tuh. Nah, gue sudah sediain kendaraan, habis itu datang lindasin. Singkirkan 8 musuh dengan sniper Mosin-Nagant. Di Erangel sama Miramar bisanya ya. Ini makin hari makin susah nih. Mini 10 ya Allah, makin susah misinya. 20 quick draw, biasanya gue pakai kartu kalau ini guys. Singkirkan 22 musuh dengan M762 di klasik. Nah, itu back barrel ya. 80 musuh di arena, tuntaskan 12 ketemu dengan teman di arena, itu gampang sih ya. Oke. Kayaknya susah-susah deh sekarang tuh, intinya rajin main sama jago pakai itu. Oke, kita start di RP2 ya. RP2 kita coba buka peti klasik dulu ya. Semoga gue sih pengen banget nih salah satu yang dari ini. Nah, yang pink. Oh, keren banget yang pink. Soalnya tasnya gue dapat kemarin yang ini nih, gue dapat nih tasnya nih. Kalau bisa dapat yang ini keren lah. Yang bajunya deh yang ini. Nah, serasi banget kan. Wah. Semoga dapat ya. Ini banyak banget yang kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Satu lagi ya. Nanti kita langsung 10. Oke guys. Ya, kalau kelasnya terlalu berharap lah ya. Tuh kan. Cara naikin RP gini guys, yang penting lu kalau udah ngumpulin kupon jangan dipakai. Kalau misalnya lu udah di RP 50 tuh udah full ya, jangan dipakai terus, nggak punya ayang. Oke ya, ini udah level 3 nih, gua belum main aja udah dapet level 3 nih. Nah, kita pakai yang gratis, semoga menang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abrakadabra. Dapat nggak? Zong guys, lu udah tahu sendiri kan kalau mau petik klasik ini memang memang bangke tension. Gak berguna guys. Susah dapatnya. Oke, kita masuk sini ya. Kita putar di 5 dulu ya. Kita putar di 5 dulu ya, di 5. Oke, 1 2 3. Ini kan di 5-nya dapat, tapi yang peti premium terbaru nih jelek guys. Bukan legendaris semua kemarin, bukan legend epic tuh hadiah jaminan loh, bukan bukan peti premium. Apalagi nanti kita yang 10. Gak apa-apa asal lo biasa ini. Eh, biasanya gue dapat 4 biasanya guys. Dapat 4 biasanya. Tuh, dapat kan? Tapi ini epic, biasanya jaminan loh, tapi ini alhamdulillah dapat ya. Entar dia jaminannya lagi kan. Kemarin peti premium kemarin tuh bukan lagi dari guys. Nah, ini selanjutnya peti jaminan lah. Bismillah. AKM. Tuh kan, bukan legendary, emang bangke tension nih.
Udah ya, kita yang di 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat nih, guys. Ya Allah, topi dong. Ya semoga sih baju yang ketiga ya. Gue berharap banget sih baju biar satu set nih. AKM, AKM chance-nya itu kan pasti 4. Udah prediksi sih dapat 4. Ah Allah, dapat yang itu dong, kepala semua. Aduh, Tencent, Tencent gak butuh ini, Tencent. Aduh, kepalanya nggak butuh, butuhnya ini. Aduh, paling kalau dapat bajunya, wah keren banget loh, sepasang. Kita coba ya, kita review ya. Kita kan tadi ini ya, kita nggak punya BP coba. Kita coba ya review dulu yang baru kita dapat nih. Coba kita pakai yang kepala yang tadi ya. Wah, keren banget sih tadi nih kepala yang ini. Kalau dapat bajunya, kita coba cari yang nggak mungkin. Coba kita pakai yang itu dulu, kita cari baju yang pas sama dia ya. Ada yang pas ya guys ya. Ah, ini lumayan sih. Aduh, berarti premium terjelek sih yang dapat nih. Aja sih, aduh, ada yang cocok guys dengan kepala itu, padahal bagus loh bajunya. Cuman baju ini Pinocchio. Jelek deh intinya. Gak ada yang bagus guys, topinya cocok sama apa ya? Ya elah. Itu aja paling ya. Aduh, bisa dapat kartu RP baru. Kita lihat dulu ya hadiah di RP-nya ya. Tasnya oke lah, tip ini buat ngeprom bagus ya. Terus ya lumayan. Ini apa lagi nih? Oh, gantungan tas. Tapi ada satu yang bagus guys, bentar, ini nih set Kabilame. Nah, lu kalau lu ngekill orang lu giniin aja nih, ini tuh kan keren kan. Nah, satu pesawatnya ya oke lah ya.
win 49. Gue udah punya nih skinnya lebih bagus dari ini. Kalau yang ini aku bagusan yang kemarin Royal Pass 18 itu bagus. Loh, mana ininya? Oh ya di awal ya yang ini yang Kusinagennya. Gak ada yang bagus sih. Beneran, gak ada yang bagus, sumpah dah. Udah gitu aja kali ya. Oke guys, sampai sini aja dulu review kita tentang Royal Pass. Gak ada yang bagus. Aduh, jelek semua guys. Aduh, Tencent, Tencent. Bikin Royal Pass kok kayak gini amat.